Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan hukum menerima hadiah dari non-muslim. Ini adalah subjudul atau subtema dari tema kita, yaitu tentang hukum berinteraksi atau bermuamalah dengan non-muslim. Sebagaimana kita jelaskan dalam beberapa pertemuan yang masih berkaitan dengan tema besar kita, yaitu konsep al-wala wal-bara fi Islam. Beberapa waktu lalu ada satu pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang ibu pengajian. Apa hukumnya menerima hadiah mukena? Pertanyaan yang diajukan, boleh tidak kita menerima hadiah tersebut? Mukena, mukenanya tentu mukena itu pakaian khusus berkenaan dengan ibadah. Boleh tidak kita memakai mukena yang diberikan oleh seorang non-muslim? Bapak dan Ibu, Bapak, nanti dalam materi ini sebagaimana biasa kita memperkenalkan beberapa ulama supaya kita lebih dekat.
dekat dan mendekatkan supaya kita lebih mencintai mereka. Yang pertama, Syekh Ahmad Saleh Al-Munaji. Pakai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Silakan nanti dibuka. Yang suka berselancar di dunia maya, jangan lewatkan website Islam Question and Answer. Silakan nanti dibuka. Kita banyak mendapatkan ilmu di sini. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, asal dari Suriah. Beliau adalah salah seorang guru besar di tempat atau alma maternya Ki Haji Akil Sirat, Syekh Akil Sirat, Universitas Nusantara Mekah. Penulis banyak buku, penulis produktif, banyak buku-buku yang termasuk di antaranya adalah Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Cuma saya belum tahu buku yang belum diterjemahkan. Ada satu buku yang saya tahu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu tentang masalah warisan. Saya mengatakan yang soal ini dalam tafsir. Tangga, kawan dan lain sebagainya. Kemudian juga beasiswa. Boleh tidak kita mengajukan beasiswa melanjutkan S3 ke sebuah lembaga atau perusahaan milik orang kafir? Program studi Islam, tapi beasiswanya dari perusahaan kafir, boleh tidak? Kemudian yang berikutnya adalah hari raya. Tangga Natalan kasih hadiah.
hadiahnya topi, topi silver class. Atau hari raya lain, hari raya Nyepi, tapi nggak umum ya, Nyepi itu kan Nyepi, nggak ada yang kasih hadiah. Nah, masih berkaitan masalah hadiah adalah bantuan dari non muslim untuk pembangunan masjid. Nah, Pak Haji, gimana kalau ada non muslim kasih bantuan untuk masjid kita, boleh nggak kita terima? Atau sarana keagamaan pondok pesantren, sekolah, panti asuhan, majelis taklim, hadiahnya apa? Mukena, hadiahnya apa? Surat Yasin. Nah, ini yang kita akan bahas pada kajian kita pagi ini. Tema besarnya tentang al-wala wal bara. Cinta dan benci. Menolong dan memusuhi dan sebagainya. Kenangan yang tersebut. Baik, kita kutip tulisan Dr. Yusuf Al-Tawawi dalam bukunya Al-Halal Wal-Haram. Beliau katakan, seorang muslim boleh memberikan hadiah kepada non-muslim dan boleh pula menerima hadiah darinya. Kita boleh memberikan hadiah kepada non-muslim siapapun, ya, apakah dia pertama non-muslim. Sini tidak ada perbedaan antara non-muslim dari kalangan ahlul kitab dan non-muslim lainnya, orang-orang muslim. Tidak ada perbedaan. Perbedaan kategori ahli non-muslim itu nanti berkaitan dengan masalah sembelihan dan pernikahan atau perkawinan. Yang lainnya saya ketahui tidak ada perbedaan, termasuk dalam hal hadiah, memberikan dan menerima hadiah. Kemudian dia katakan beberapa hadis sahih menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menerima hadiah dari raja-raja atau muslim. Bisa kita baca dari buku beliau, Al-Halal Wal-Haram Fil Islam. Para ahli hadis mengatakan bahwa hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menerima hadiah dari kaum kufar, orang kafir dan muslim, jumlahnya sangat banyak, bukan satu atau dua tapi banyak. Jadi inti daripada apa yang disebutkan oleh Qardaw dalam Al-Halal Wal-Haram adalah bahwa selain kita boleh memberikan hadiah kepada orang muslim, kita pun boleh menerima hadiah darinya. Ini berkenaan dengan masalah hadiah biasa. Hadiah biasa. Jadi hadiah itu ada hadiah yang kita terima pada hari-hari biasa, antar keluarga, tetangga, kawan dan sebagainya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hadiah yang kita terima pada hari raya. Yang disebutkan oleh Qardawi adalah hadiah hadiah biasa. Nah, kemudian ini fatwa Syekh Muhammad Shalih Al-Banji. Beliau katakan hukum asal adalah boleh menerima hadiah dari orang kafir. Tujuannya adalah untuk melunakkan hati mereka atau menarik minat mereka untuk masuk Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW menerima hadiah dari orang kafir seperti hadiah dari kerajaan Kaukis dan yang lainnya.
dikembalikan kepada pembesar, pembesar adalah boleh. Jika ini berkaitan dengan muamalah, maka prinsip yang pernah kita sampaikan di sini adalah al-aslu fil asya'i ibahah. Hukum asal muamalah itu adalah boleh selama tidak ada dalilan larangnya. Tentu saja dengan syarat tidak ada syarat tertentu. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan ini ada judul Babu Qabulil Hadiyyati Minal Musyrikin. Bab bolehnya menerima hadiah dari orang musyrik. Bab bolehnya menerima hadiah dari orang musyrik. Kita lihat beberapa hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Yang pertama riwayat dari Abu Umayyah. Qala Abu Umayyah ahda Malik Ailah. Ahda Malik Ailah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bab datar baitah. Wa kasalu kurdan wa kata balau timbak kutubu. Abu Umayyah mengatakan Raja Ailah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah seekor timbak binatang, memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baklah putih. Beliau dipersilakan dan kekuasaan daerah kemudian hadis kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, inna ukaidin dawah ahda ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ukaidin dawah ada di dalam kitab Tabuk memberi hadiah kepada Rasulullah. Anas bin Malik. Kemudian masih keterangan dari Anas bin Malik, anna yaudiyah atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumah fa'akaramnya. Ada seorang perempuan Yahudi yang datang kepada Rasulullah SAW membawa dari kambing yang diberi racun. Kemudian Rasulullah menerimanya dan memakan daging tersebut. Seorang perempuan yang ini peristiwa terjadi pada saat perang Khaibar. Disebutkan oleh Syekh Sofi Rahman Al-Marabi dalam kitab Ar-Rahim Al-Mahdu kisah ini. Perempuan yang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan daging itu diberi racun. Dan Rasulullah memakannya. Rasulullah SAW kemudian mengetahui bahwa perempuan ini berniat tidak baik. Ditanya, kenapa engkau lakukan? Si perempuan tersebut mengatakan,
Saya melakukannya. Jika Anda seorang raja, maka saya ingin membunuh Anda. Tetapi jika Anda benar seorang nabi, tentu akan ada yang memberitahu Anda tentang daging ini. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Sirah tentang bagaimana sikap Rasulullah SAW setelah mengetahui niat jahat atau apa yang dilakukan oleh wanita yang tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW melepaskan wanita begitu saja. Sementara ada lagi yang mengatakan bahwa perempuan ini dihukum mati. Yang jelas adalah bahwa ada salah seorang sahabat yang juga memakan daging tersebut. Kemudian sahabat tersebut meninggal dunia, dan perempuan ini kemudian dihukum mati sebagai kisos. Ada pelajaran lain yang dapat kita ambil dari hadis ini. Pertama, berkenaan dengan tema kita, yaitu bolehnya menerima hadiah dari kaum muslim. Kemudian yang kedua, mukjizat Rasulullah. Rasulullah SAW diberi daging yang sudah diracuni, dan beliau memakan dan beliau tidak apa-apa. Cuma dalam riwayat Bukhari disebutkan sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan ada bekasnya, ada sampai Rasulullah meninggal dunia bekas racun kesehatan di mulut beliau. Jadi Nabi tahu bahwa ini mukjizat Rasulullah SAW, beliau makan makanan yang diberi racun dan beliau tidak meninggal. Sementara sahabat yang tidak punya mukjizat memakannya dan meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan masalah ilmu ghaib. Rasulullah SAW tidak tahu bahwa daging yang dihadiahkan kepada beliau sudah diberi racun. Bukti bahwa beliau tidak tahu, beliau menerimanya dan memakannya. Tahunya setelah dimakan, tahu bahwa daging tersebut diracun. Jadi Nabi tidak memiliki ilmu ghaib. Nabi tidak tahu hal-hal yang sifatnya ghaib. Jadi kalau Nabi saja tidak tahu, mestinya yang bukan Nabi lebih tidak tahu lagi. Bapak dan Ibu, selanjutnya, nah ini masalah hadiah raya. Tentang hadiah raya ini, Syekh Shalih Al-Mumadi mengatakan, adapun menerima hadiah dari orang kafir pada hari raya mereka tidak mengapa, dan tidak dianggap berpartisipasi atau mengikuti perayaan tersebut. Kalau kita menerima hadiah atau pemberian dari non muslim pada saat mereka merayakan hari raya, selama kita tidak mengakui keagungan hari raya tersebut dan kita tidak ikut andil berpartisipasi merayakan hari raya tersebut, maka Syekh Muhammad Shalih Al-Mumadi mengatakan boleh menerima hadiah. Nanti di sini beliau mensyaratkan hadiah tersebut, tapi ini nanti kita bahas ya. Hari Selasa berkenaan dengan sembelihan.
Beliau condong kepada pendapat ulama yang mengatakan kita tidak boleh menerima atau memakan sembelihan ahlul kitab yang disembelih pada hari raya mereka. Ada persoalan ketika Al-Quran membolehkan kita kaum muslimin memakan sembelihan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau binatang tersebut disembelih berkenaan dengan ritual ibadah pada hari raya mereka, boleh atau tidak? Bagi perayaan Natal disembelih sapi. Dagingnya dihadiahkan kepada kita kaum muslimin. Boleh tidak? Syekh Shalih Al-Munawi mengatakan tidak boleh. Jadi syarat bolehnya menerima hadiah dari non muslim pada saat perayaan agama, perayaan raya, itu adalah bentuknya bukan bentuk makanan binatang sembelihan. Kalau yang lain-lain boleh. Kemudian beliau katakan, beliau jelaskan pada tersebut diambil dengan tujuan melunakkan hati. Kita punya kewajiban dakwah. Pertanyaan yang terkadang diajukan adalah bagaimana cara kita berdakwah di Indonesia. Kita punya peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah kita tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang tidak beragama. Itu bentuknya undang-undang atau peraturan pemerintah. Tapi yang jelas kita peraturan salah satu tertuang dalam salah satu peraturan perundang-undangan negara kita. Banyak caranya. Kita memang nggak boleh ngajak masuk Islam dengan cara menerima hadiah dari mereka, itu salah satu bentuk dakwah. Ini tujuannya adalah menunakkan hati. Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa amma qabul hadiyatin minhum yauma idihi faqad qaddamna hadinna ala ali Talib radhiyallahu anhu anna qala hadiyah bin Tayrus wa qabilah. Menerima hadiah orang kafir pada hari raya mereka telah ada dalilnya. Ada contohnya dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau mendapatkan hadiah pada hari raya Nairus. Nairus itu perayaan tahun baru orang manusia. Dan beliau menerimanya. Ini adalah perbuatan sahabat Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala, kami memiliki seorang ibu susu beragama Majusi. Ibu susu itu ibu yang pernah, perempuan yang pernah menyusui. Ketika hari raya, namanya Nairus, mereka memberi hadiah kepada kami. Kemudian Aisyah menjelaskan, jika itu berupa hewan sembelihan, ada raya, maka jangan dimakan, tapi makanlah buah-buahnya. Ya. Baik. Dari Abu Barzah, bahwa beliau memiliki sebuah rumah yang dikontrak orang Majusi. Ketika hari raya Nairus dan Mihrajan, mereka memberi hadiah. Kemudian Abu Barzah berpesan kepada keluarganya, jika berupa buah-buahan makanlah, selain itu kembalikan.
Nah, kemudian Imam Ibnu Taimiyah menutup penjelasan beliau setelah menemukan dalil, beberapa dalil, fahadza yadullu ala anna la ta'sila al-qit fil mar'i min qabul hadiyatih. Semua riwayat ini menunjukkan bahwa ketika hari raya orang kafir tidak ada larangan untuk menerima hadiah dari mereka. Hukum menerima hadiah ketika hari raya dan di luar raya adalah sama, tidak ada perbedaan. Apakah hadiah itu diberikan pada hari-hari biasa atau hari-hari raya yang mereka rayakan? Apa sebabnya? Karena menerima hadiah tidak ada unsur membantu mereka dalam menyebarkan syiar agama mereka. Tentu ini sih sebagai salah satu syarat, dan itu insya Allah tidak akan ada para seorang muslim pun berpartisipasi dalam menyemarakan hari raya non muslim. Nah, berikutnya yang terakhir ini, hukum non muslim membantu pembangunan masjid. Ini berkaitan dengan masalah raya. Kemudian tentang beasiswa, beasiswa itu adalah salah satu jenis hadiah, maka hukumnya sama dengan hadiah-hadiah lainnya. Demikian difatwakan oleh para ulama. Tentang hukum menerima bantuan, menerima bantuan untuk pembangunan masjid, sarana prasarana, pondok pesantren, majelis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Fawaidul Bayan. Penjelasan beliau dan ketika mentafsirkan ayat surat At-Taubah 17 dan 18. Kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina 'ala anfusihim bil kufri. Ulaika habitat a'maluhum wa hum fil khalidin. Tidak pantas para orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Ini terjemahan daripada ma kana lil musyrikin. Makana dimakan dengan tidak pantas. Ini terjemahan bebas ya. Bisa diterjemahkan dengan tidak layak, tidak pantas, dan tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi atau mustahil terjadi orang-orang musyrik memakmurkan rumah-rumah Allah. Kenapa tidak mungkin? Karena Allah jelaskan dalam ayat ini, syahidina ala anfusihim bil kufr. Bagaimana mungkin mereka memakmurkan rumah-rumah Allah kalau mereka sendiri kafir? Lalu para ulama menjelaskan arti memakmurkan. Apa yang dimaksud dengan memakmurkan? Ini juga terkait dengan ayat berikutnya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang beriman. Orang kafir enggak mungkin lah. Enggak mungkin, mustahil orang kafir memakmurkan masjid. Nah, sekarang apa yang dimaksud memakmurkan di sini? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan dalam tafsirnya arti memakmurkan pendapat para ulama. Pertama, memakmurkan itu bisa memakmurkan dalam arti memakmurkan fisik. Fisik masjid. Bentuk konkretnya adalah bisa membangun, ya, membangun, membangun fisik. Di pembangunan fisik itu adalah bentuk memakmurkan masjid, atau menghias. Kemudian arti kedua daripada takmir, memakmurkan di sini adalah
bukan fisik tapi makna, maknawi, isi maknawi yang sifatnya spiritual, jadi bersifat kepada hal-hal yang bermakna spiritual. Jadi tidak hanya sekadar fisik, tapi juga makna yang lebih dalam daripada itu, yaitu ibadah, memakmurkan masjid dengan beribadah di dalamnya. Nah, ini kan tidak mungkin dilakukan oleh orang kafir. Kemudian beliau menguatkan pendapat ulama yang menggabungkan kedua makna tersebut. Jadi memakmurkan itu bisa bentuknya memakmurkan secara fisik, bisa juga yang maknanya spiritual. Dan kedua-duanya tidak mungkin dilakukan oleh orang kafir. Nah, oleh karena itu beliau kalau itu tidak dilakukan orang kafir, lalu bagaimana hukumnya? Ini tafsir ayat hukum. Hal yajuzu istidamul kafir fi bina'il masjid? Bolehkah meminta bantuan kepada orang kafir untuk membangun masjid? Meminta bantuan, atau kita tidak minta tapi mereka ngasih? Nah, istikdam di sini Bapak dan Ibu pengertiannya luas. Umpamanya kita memanfaatkan tenaga-tenaga kafir, orang-orang kafir dalam pembangunan masjid. Umpamanya jadi tukangnya, jadi arsiteknya, ya. Apalagi ya model macam-macam berkaitan dengan pembangunan masjid. Para ulama membagi apa yang dilakukan oleh orang kafir berkenaan dengan masjidnya ada dua. Yang pertama, apakah mereka ketika, katakanlah begini, kalau mereka membangun sebuah masjid, sampai membangun sekalipun, tidak hanya sekedar memberikan bantuan, ya, membangun sekalipun, kemudian mereka punya enggak otoritas atau kekuasaan ketika mereka membangun masjid atau sekedar memberikan bantuan? Mereka punya enggak kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur manajemen masjid tersebut? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka membangun atau memberikan bantuan begitu saja. Mereka tidak punya apa-apa. Ini perlu dibedakan. Yang pertama, kalau mereka punya kekuasaan, kewenangan, otoritas untuk mengatur manajemen masjid ini, maka para ulama sepakat itu tidak boleh. Jadi tidak boleh kita menerima bantuan. Saya kasih bantuan, tapi saya jadi ketua badan pengelola. Ya. Masjid ini hanya boleh digunakan untuk sholat Jumat saja. Seperti kami seminggu sekali. Pengajian enggak boleh. Yang lima waktu enggak boleh, cuma Jumat tok. Enggak boleh. Ya. Adapun kalau mereka memberikan bantuan itu saja, tanpa mengatur, tanpa ada apa-apa, maka ulama sepakat boleh kita terima bantuannya. Nah, saya kutip di sini
pendapat Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Beliau katakan amma nafsu bina al-masjid fa yajuzu ya baniha al-bir wal fajir wal muslim wal kafir. Kalau cuma sekedar membangun masjid, kata Imam Ibnu Taimiyah, pembangunan masjid itu boleh dilakukan oleh siapapun. Orang soleh, orang tidak soleh, ya. Orang jahat, tidak apa-apa. Islam, kafir, boleh silakan membangun masjid. Jadi tidak ada persyaratan. Oh, yang boleh nyumbang kami orang-orang soleh, toh. Preman tidak boleh bangun, tidak boleh bantu. Tidak seperti itu. Ya. Preman, apakah preman terminal, preman pelabuhan, preman pasar, tidak boleh nyumbang. Kenapa? Kami meragukan pendapatan Anda. Bapak dan Ibu biasanya ini berkaitan dengan masalah hadiah, ini berkaitan dengan masalah penghasilan. Ya, orang yang tidak mau menerima hadiah dari orang kafir karena mereka meragukan orang kafir itu kan enggak kenal halal haram. Pokoknya apa aja mereka ambil. Nah, di sini penjelasan para ulama. Ya. Ulama bahwa berkaitan dengan masalah dari mana asal usul harta yang didapatkan, kita tidak bertanggung jawab kecuali kalau kita tahu persis apa yang mereka dapatkan, jelas-jelas dapatkan dari cara yang tidak halal. Ada satu faedah yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam buku Al-Halal wal Haram, ini begini: ma ba'a anna la nus'alu anhu. Sesuatu yang tidak kita ketahui secara persis, kita nanti tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan, kemudian kita tidak tahu asal usulnya. Kemarin kita ke warung makan, lauknya apa? Daging. Tahu nggak kita? Daging yang disuguhkan kepada kita disembelih secara syar'i atau tidak? Nggak ditanya gitu-gitu. Ya nggak usah masalah makanan. Kita sekarang makan berpakaian. Memakai pakaian, kita tahu persis tidak pakaian yang kita pakai bahannya apa? Ada pewarna, warnanya itu jangan-jangan tidak boleh ada. Ya. Pagi tadi begitu bangun tidur langsung ambil sikat gigi, ambil odol. Tahu nggak kita odol itu buat dari apa? Di mana masuk angin, diurut pakai GPU, gedung pertemuan umum. Jadi apa bahannya? Sama persis nih, karena ada masalah pendapatan seseorang. Ya. Wah, dia kan preman, nyumbang masjid. Wah, ini pendapatannya tidak jelas nih. Kehalalannya tidak seperti itu. Jadi namanya taharrus, ya. Baik,